motor ni tongkat tepi dia tu sengit tau. Dia kecil lah, tak masuk pula. Bila aku masuk kat tongkat baru ni, dia tak ngam tu. Oi, bukan main berkecap nak masukkan spring ni. Jangan lupa like, comment and subscribe. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Okay geng, so untuk video kali ni aku nak buat something dekat motor ni. So kalau kau tengok ada macam gambar macam ni. Okay, gambar tu motor ni tongkat tepi dia tu sengit tau. Aku tak tahulah dia daripada original ke ataupun dia memang dah sengit ataupun tongkat dia tu aku selalu tongkat tepi pada aku duduk. Lepas tu dia lama-lama dia sengit. Aku tak sure lah. Okay, so untuk video kali ni aku nak tegakkan motor aku kalau aku parking sisi lah, parking tepi. So kita akan tukar dia punya ni lah, tongkat sisi ni. So kita tengok barang dia, jom. Okay, so ini dia barang dia. Okay, so barang ni aku beli dekat Shopee. Kalau dah ampun nak dapatkan tongkat ni dekat Shopee, boleh tekan link dekat bawah lah. Aku ada letak link dekat bahagian komen dan juga dekat bahagian description lah. Okay, jom kita buka dulu tongkat lama ni. Kita compare dengan tongkat yang baru ni. Dekat sini pun ada screw gold aku beli untuk exhaust punya cover. Nanti kita pasang. Okay, so jom kita buka tongkat ni dulu yang standard ni. Tough times I've been going through, some tough times and I'm overdue. A good sign, maybe something new. Some good times, give me any clue. 'Cause I don't wanna be left over, I just wanna know how it feels to have closure. Tough times I've been going through, some tough times. Yo, I've been going through. I feel like something's missing, my life's a little dull, think I have a condition. Everything I do, I just feel like I'm existing. I'm in a bad mood and there ain't no point resisting. My mind is on a mission to make me feel different. I don't wanna listen, but it's hard when it's persistent. Darkness is gripping, quicksand sifting. I've been sinking into this pit for a minute. Okay, so tongkat dah cabut. Aku cabut dia punya skru dulu, baru aku cabut spring dia. Susah no nak tarik spring dia. So dekat sini comparison ni tongkat baru yang aku beli kat Shopee, dan ini tongkat lama lah, standard. Okay, so panjang dia lebih kurang ya. Panjang dia lebih kurang ya. Okay, cuma beza dia dekat sini adalah dekat atas ni. Atas ni dia cuma aku dah tegak, ni dia dah bengkok tau. Aku tak sure lah sebab apa dia bengkok. Mungkin sebab aku parking tepi dan aku duduk. So perbezaan dia dekat atas ni lah. Okay, atas ni yang menentukan dia sengit ke, dia tegak ke. Okay, the reason aku tak pakai tongkat yang panjang tu, tongkat yang selalunya orang kata apa, tongkat Arizek, lepas tu tongkat yang memang dah panjang buat long semua tu, sebab katanya ada sangkut dekat rantai. Aku tak sure lah. Mana-mana user yang dah pernah pakai tongkat yang panjang tu ataupun tongkat RZ, boleh komen dekat bawah lah. Share dengan aku okey ke tak okey pakai yang tu. Sebab aku beli ni sebab aku tengok dekat Shopee cuma review pakai yang ni, and motor tegak elok. So aku tak tahulah yang tu dengan mono standard, tapi ni mono aku dah tukar mono Waisuku. So dia punya tu panjang sikit lah. Okay, dia punya tu tinggi sikit. So bila kedudukan tinggi tu, dia tolak motor tu lebih lah ke arah. Kalau pakai yang tepi tu dia jangan sengit gila lah, macam tu. Okay, so aku tak sure. Cuba kau komen tengok, pokok lah aku boleh beli tongkat rezek ke ataupun tongkat panjang ke untuk pasang. So jom kita tengok dulu tongkat ni macam mana kedudukan dia. Kalau kata okey, aku share dengan apa kata okey lah. Kalau kata tak okey, aku buka balik, aku beli yang panjang lah. Alright, tapi condition aku mono dah panjang. Okey, kalau kata mono, dah pakai mono Y pun masih sesuai dengan tongkat baru ni, kita proceed lah.
Okay, kita tengok result dia lepas ni. Stay tune kan sampai hujung video. Aduh geng, dia punya skru ni kecil lah, tak masuk pula. Bila aku masuk kat tongkat baru ni, dia tak ngam tu. Nampak dia kecil, dia ada free play banyak tu. So skru dia halus. So dekat Shopee dia ada pilihan untuk beli sekali dengan skru. Aku ingatkan skru ni samalah kan sepatutnya, tapi tak sama geng. So nak kena cari skru macam ni yang besar sikit yang boleh masuk dengan yang ni. Satu kerja pula nak kena cari skru. Aku malah betul lah buat kerja ni terbantut. Aduh. So make sure kalau nak beli kat Shopee, beli one set terus. Kalau macam dekat Shopee tu dia ada option sama ada nak skru ataupun tak nak skru, nak spring ataupun tak nak spring. So boleh pilih lah mana satu. Okay, so pesanan aku, better ambil yang skru yang dia bagi tu lah, supaya dia masuk dengan lubang ni. Hai, satu aja pula lah nak kena pergi cari skru ni. Dia masuk-masuk dah. Itulah, cuma dia punya alur tu besar sangat. Ayah, yang ni kecil. Kalau yang standard punya kecil. Sebab satu kerja mat nak pergi cari skru tongkat ni. Entah ada ke tak kat kedai ni. Okay, so sambung kita punya vlog pasal tongkat tu. Hari pun dah nak maghrib ni geng. So aku baru pergi kedai ambil beli skru ni. Nasib baik ada. So hampa boleh lah beli skru ni juga. Boleh masuk, dah ngam. So jom kita pasang. Okay, skru dia besar sikit lah. Sebab dia punya ni, dia punya ni, untuk yang standard punya dia kecil. Yang ni dia besar. So kena pakai skru lain lah, tak boleh pakai skru original. So jom kita pasang. Okay geng, so dah settle eh. Itu dia pemasangan tongkat baru. Oi, bukan main berkicap nak masukkan spring ni. Alhamdulillah pak berhasil juga. So nak masukkan spring pakai screwdriver. Lepas tarik dia punya ujung eh. Tarik dia punya ujung ni eh, baru boleh masuk. Memang berkicap mat, tak pernah buat. Siap juga akhirnya. So jom kita tengok hasil dia. Okay geng, so ini hasil dia. Hasil dia, kedudukan tegak. Okay, seperti yang kau tengok tadi, kedudukan motor ni dah tegak kalau parking CC. So aku rasa itu saja untuk video aku. Kalau kau rasa nak beli tongkat ni, boleh beli. Okay, tongkat ni boleh beli, tetapi make sure beli one set sekali dengan skru lah. Tapi baru ni aku tengok dekat Shopee, stok skru dia habis.
So memang ada spring dengan tongkat sahaja. So kalau hangpa nak beli boleh, nanti hangpa pergi kedai cari satu lagi skru. Dalam RM3 tadi aku beli. Bawa je tongkat ni, tunjuk kat kedai ada tak skru yang macam ni kan. Memang awal-awal dia macam longgak sikit lah. Kalau hang dah ketatkan skru tu, dia akan longgak. Tapi bila hang dah masuk spring, overall okey. Bagi aku tak ada masalah lah, kukuh lah. Goyang-goyang pun tak ada masalah. Motor tegak. So malam tak nampak sangat lagi. Okay, so aku end video aku sampai sini saja. Kita jumpa lagi di next video. Jangan lupa like, komen dan subscribe dekat bawah, geng. Alright, itu saja untuk video kali ni. Assalamualaikum. Bye-bye. Ciao. Penat, mate.